Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey. Hari ni Nek Yah nak masuk buat kuih lah kira. Nak buat tahu fufa tu. Kita buat sendiri. Kita terah buat rana. Sebenarnya Nek Yah tak ada buat lagi. Kita terah buat jadi kejadian dia rana deh. Kita buat diri. Okey, sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, ni bahan-bahan dia. Bahan dia sikit dah. Yang nak yah kenal tu sebab apa? Sebab bahan sikit senang buat. Okey, kita terah. Buat deh. Kita perlukan ni soya, air soya ni. Air soya bean. Kita perlukan sekotok lah. Sekotok besar ni. Sekotok berapa ya? Seliter. Lepas tu kita perlukan nisan. Nisan dua keping nisan ni. Dua pandang selah. Dan agak-agak 3 gram. 3 gram ni agak-agak ni. 3 gram. Okey. Cara Nek Yah kira agak-agak kerana Nek Yah tak ada nimbang, tak ada benda eh. Nek Yah cuma beli agak-agak se ni. Oh ni agak-agak ni mana ni? Agak-agak ni 30 gram agak-agak ni. Mana ni? Dia, ni tu. Agak-agak ni 30 gram. 30 gram. Jadi Nek Yah bagi 2. Lepas tu separuh lagi tu Nek Yah bagi-bagi 5. Jadi dapatlah result dia ni sebanyak ni 3 gram. Lebih kurang tu alah balah lah. Tapi Nek Yah rasa sama dah. Ni 3 gram banyak ni. Nek Yah bagi 5 pula. Okey, sekarang kita masukkan air gula dulu. Air gula buat dah air nisan sini dah. Nisan ni Nek Yah masuk dalam 2 cawang lah. Nisan. Bismillahirrahmanirrahim. Nisan dekat tu. Itu kita boleh pandang. Sahabat-sahabat tu kita bubuh halia sikit. Halia dah naik nisan kita. Sudah. Kita masuk sampai dia larut lah gula tu. Nisan tu. Masuk sakit eh kita masuk dulu aku buat cakap kabun luar ni Nek Yah. Kita masuk sampai gula ni kacau. Lepas tu kita agak okey sahabat-sahabat. Sekarang kita masuk agak-agak kita ni deh. Kita bubuh air setengah cawang. Setengah cawang ni air. Bismillah. Bubuh air setengah cawang. Kita bubuh agak-agak kita ni 3 gram. Kalau ada agak-agak debu tu molek
Ya tak ada agak-agak kebuk tu. Setelah agak-agak kita acuh, kita akan masukkan ni. Kita masukkan susu soya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau dia sampai dia degok lah didih. Ni legok dah ni lalu kot semua dah. Sekarang nak yang tutup api. Dan kita akan sejukkan dia dalam kah lah. Nak ia akan sejukkan dalam bekas ni. Oh, sahabat-sahabat. Ni kita akan sejukkan goni kita ni. Benda? Yalah. Air soya kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Eish. Kita tunggu dia sejuk lah. Ni. Ay, sabar-sabar. Ha, ni. Apa ni? Ha, ni ni. Tahu fufa kita ni. Ha. Jadi, lepas Nek Yahu dah makuk ni, untuk dia sejuk kejap, Nek Yahu dah peti kejap. Ha. Ni air kuah dia ni, air nisang ni. Ini sangat dia ni. Ha. Sekarang kita kira. Kita kira cedok dia. Lama sangat ni yang bubur dalam ni. Seperti. Ha, dia jadi gini. Thank you.
Lepas tu kita ubah buah dia. Ini cara dia. Tak tegak apa puasa. Oh, karanglah kita tegak. Gitu. Okeylah sahabat-sahabat. Apa ni? Teranglah buat deh. Tengah buat. Nak ya pun tak pernah buat juga. Ni pertama kali buat. Nampak okey. Super je nampak. Nanti puasa, buka puasa baru kita terang kat gua ni cerita. Tapi teranglah buat. Senang je ni. Okey, nak minta maaf lah kesilapan sana sini. Kesilap kata terkasar bahasa. Minta maaf sebesar-besarnya. Dan nak ya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada semua yang sokong Nek Yah dari dulu sampai sekarang. Nek Yah doakan anda semua berada dalam rahmat Allah sentiasa, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dipermudahkan segala urusan dan awak amat ibadat ni. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, kita jumpa di lain video. Bismillah, ya Allahu Akbar. Bye-bye.